Riwayat katanya, nah, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kata Aisyah, sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada amal anak Adam, nah, akan amal pada hari naha yang terlebih kasihnya kepada Allah Ta'ala. Aisyah kata, tak ada dah amal hari raya haji lah, 4 hari masa dia semua, daripada 10, 11, 12, 13, tak ada-ada dah amal yang paling Tuhan kasih. Aisyah kata, amal apa? Amal ialah daripada menupahkan akan darah. Amal gerbel lah. Amal gerbel. Pak kalau kita nak gerbel, lemu, tak ada duit, 3-4 ribu segi, ada kaum doeh-doeh. Ya kata sut tak ada roh, mus meleh ya jatuh, tak apa dah. Dah tak ada doa hai kru. Kru tak jadi, ya duit banyak pun orang ni, pihak hijau ni. Dan kalau tak ada duit nak gerbel cekak, tapi tak ada. Apa, meleh ya bapak. Ingat kata gerbel, nak duit tupah darah juga. Tak ada ya bapak serati. Hak ngeri belah lah. Tak sedap makan, namun ambil tahap ngeri, nyanyo je duk ngeri telur dalam lapai putih tu. Sut tak ada roh. Tu dia, sut tak ada roh tu ada juga muzahak yang mengatakan doeh-doeh. Dah muntah siwi peri juga darah, tak siwi darah nak titik juga gerbes rati atau haye. Ikai belah lah, ikai giri tu lah belah lah. Kalau tu nanti waksud semula kita ngajar malayahak, haruh lah tu jen. Haye bapa atau serati boleh. Tu ada muzahak sebut tu. Tapi ya sebenar kita nak pergi buka luah ya tak boleh. Cedek dah kita duit tak ada, terawak bahan-bahan waktu. Sebab ada ulama sebut juga. Pak Aisyah kata sini tak ada sebut menatai apa. Amalnya pada hari raya yang Tuhan lebih kasih, amalnya yang menupahkan darah. Maksud amalnya gerbel lah. Gerbel yang sungguh yang boleh nebasa ya. Kambing, dan lembu, kebah, biring, dan lagi pula utah, pakibah. Itulah hak ni kalau tu hak soh sungguh. Hak ni mukabih kau yang doa. So tak ada roh, dan semelih lah jatih atau serati jatih. Tak ada apa lah. Di antaranya. Nak ada darah, menupah darah. Bahwasanya sebab gapo tu kerana bahwasanya lagi akidate ia amal gerbe ni pada hari kiamat dengan tanduk Tuhan bakit dengan ada tanduk, dengan ada tanduk, dan lagi pula bulunya ada dengan bulu, ada dengan tanduk, dengan amal gerbe kita tu dah. Tu baik. Dan bahwasanya darah sungguhnya jatuh, mana berlaku darah jatuh saat ini pada Allah Ta'ala, sisi Allah Ta'ala dengan tepat. Sungguhnya darah yang jatuh saat ini di tepat tu dulu daripada bahawa jatuh di atas bumi. Jadi darah saat ini tu tak ada jatuh di bumi lagi. Pala tu siapa kau tu hedah berah sungguh serah tak ditekak bisa harap berah. Dah tu darah ceruk tu tak ada siapa di tanah lagi. Kalau gerbel tu siapa di Allah Ta'ala dah. Cepat tak cepat tu Aisyah kata. Tu pahala amal lah gerbel. Sebab itulah kita nak gerbel ni dah. Maka kita kena apa nama ni, jangan kita kerah kuku. Daripada marah yang kita alih tu, bukan harai tu dah. Orang panggil nawi kita tu boleh masuk belakang amal lah kuku kita daripada amal lah gerbel. Bulu-bulu hiasan gapo, bulu jebang, bulu janggut dekat, bulu bawah, bulu mana-mana teriak tak teriak, kita patah dulu tak usah duk kerak dia lagi. Pada Tuhan mendekor dengan sebab amal gerbang kita, ia mendekor segala kuku dan bulu-bulu kita. Tapi kerak bukan dah harai gapo. Tapi comel kita patah pak masuk mari satu bulan Zulhijjah, patah lalu dah. Bila kita keraknya lepas gerbang tu. Lepas gerbang tu dah. Itu di antara. Dan lagi pula ia kata, dan sungguhnya telah jatuh daripada Allah Ta'ala, sisi Allah Ta'ala dengan tepat tu dulu bahawa dia jatuh di atas bumi. Oleh demikian itu Nabi kata, maka baikkan olehmu akan dirimu. Gerbe Nabi suruh kita baik. Lagu mana baik di sini? Dengan mana nak royak kata dah baik di sini? Dengan mana kita buatlah gerbe tu we kena cukup rukun syarat. Syarat sah gerbe tu apa kata deh, apa kata yang nak soh gerbel tu apa kata. Kita kena ngajilah cara-cara dia molek. Takutnya kita tu tak soh gerbel.
Lepas yang kedua pula, kita bila cukup rupa sarak kita berbeda, jaga pula hati kita jangan jadi rio, jangan jadi menunjuk, jangan ingat duk mengendeng-endeng. So, apabila kita berbeda tu, jangan perasa. Perasa ni orang panggil ujub. Perasa kata akulah lah kapul ni gerben nak tahu. Ada apa-apa dah kalau ku kulit akhirat naik tak belakang ilmu dah aku ni. Nak tahu pada lembu putih pula dah. Duk perasa sore. Kau rasa menunjuk tu orang tak ada royak apa kita tunjuk demo. Kelek nak tambah lembu ke tepi tembok nak demo tanya. Lembu molek sungguh 38,000 cahaya putih. Pak situ lagi orang tak tanya nyanyo ke lembu nak kepuk pun tak ada. Kata tak kat no pek. Bawa tanya pak orang baru tak leh kandai kelek. Lemu piyo molek ha kawe doh. Saya kosak leh perut nak demo tanya dah cahaya putih. Ha molek sekali. Atu dia panggil tanda ikhlas. Sabit tu ketika kita nak semelih tu baca molek Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minni. Tak kalau sekita jadi tokes semelih, dan kita kena gitu ka fataqabbal minna. Sekiranya kita berasa datuk ni berkali tak ingat doa semelih, kita baca sendiri. Tekoh dia nak semelih, kita tak panas semelih. Okey with dia semelih, kita baca kau dia nak semelih. Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minni. Hei tu hei, lemu yang aku gerbai ni, mari padamu. Kalau mu tak tolong ku, aku nak gerbai talih. Ni sepang ngaji ni lah, dia tak pilih nak mari talih. Tak ada rasa. Supaya orang tak lalu makin nasib pun ni. Lepas haji buka bah, ada belakang dengan hudai, nyicoh pun siap. Lepas lagi tunjang ikan giri, baru boleh. Lepas nyicoh pula dah, tupak sutung pula dah. Hak amah baik uak. Alolah, pak ulai pun ulai molek. Jagung pula dah ulai pula dah. Lepas atas haji pula, bagai makan ni penuh. Buka pak tak keliru. Lepas pesak pula dah, hak Yahyawi dua ikut. Hak Yahya uak. Untuk kawasa, tak lalu. Katuk semula barang sedap saja dah, tak lalu. Ni orang panggilnya sebuah makan. Amalai pun sepatu lah. Orang pakat duk puasa berlaku 3 hari, kita tak lalu. Tu yang tak ada tergerak. Mengaji orang pakat duk mari berlaku, malai hak lagi, malai satu, malai rabu. Tak ada boleh mari sekali habuk. Tu yang tu jadi nak apa, nak belak lah, tu nak beg menai lah. Tak menai tinggi belak lah. Coroboh lagi pula dah. Ha jadi, tapi tak clear kau ni tak lalu. Kau ni kau takut sekali. Bandingi pun amun misal saat ni lah. Buka saji tu ada cukup dengan pesak, dengan numanau, dengan menyecoh hudeh, dengan tupak sutung. Alolah, ha. Tahuah ni batamah dua uti, duk tepi neka, cenda siap dah. Tak lalu tengok ni. Gana tak akan tahu tak ada mencoh liu. Halo, ni pun tu lah. Gagal duduk ngajar ni tak ada lagi tahu. Hati minggu depan. Duk waktu dia panggil tu, dia panggil tak ada taufik. Taufik ni apa? Dia panggil khuliqal qudrati ila ta'at. Tuhan menjadi satu kuatan, dia tolong kita boleh buat amal ibadat. Ha, habisnya berasa kita, tetapi sejik pun belana, tak ada jemaah. Ha, jadi tak ada taufik tu. Sampai tu bila kita boleh mari, kita boleh gerbek, ingat alhamdulillah. Puji Tuhan selalu dah. Atu Allahumma haza minka wa ilaika. Tuhan, gerbek aku ni mari padamu. Wa ilaika klik padamu pula, muga mu suruh. Oleh demikian Tuhan, fataqabbal minni, terimalah aku dok gerbek ni. Pias malah ni. Ada ni. Mana malah dok mana? Tak ada. Tok bila? Oh, tak ada dah. Itu pula jangan kita duk gaduh basuh tangan dengan pisah lagi lembu tu tak mampu. Hagena kalau gi basuh selada dah lembu ni di antara lemak banyak. Ha tu kosiak supulah pula tu. Pas cara kita nak semelih janganlah kita mari kok punggung dia ni kita kena mari kok kepala mari waduh pak. Pas cara dia pula kita nak semelih tak pisah ni kita heret kelinga dia ni. Tapi mata pisaduk tu, dia tak lari dah. Tak makan kelekung dah, Pas tak gede pulak nak wih daging ni manis, nak wih daging ni pahu, masa tekah kita nak semelih saat ni tu, kita hirih diserah sikit pisah kita tu. Cik, tidak. Apa nama bawang merah?
sikit dipisah tu tanda daging makan sedap pohu tak kerah. Apalagi kalau daging kita nak widemo kliyo. Dah, daging demo nak widemo gi kliyo daging kita, masa tepah kita belum semeleh tu, kita kemih asal glugo belum saling. Budale muluk. Pehe ada asal glugo tu omi. Asal glugo bukan asal jawo. Asal belako tu, pasal lagi asal menak. Atau asal nama orang. Ya banyak asal kau ni. Apa dah weh? Tani asal glugo, biasa dah. Atau asal glugo bu sikit dalam muluk. Sama tahu kita ni kita tekok dia tu. Lepas tu buat kita makan bahasa masa boleh jadi tu lah tekok kita pergi kerak tekok dia tu. Kerak tekok dia daging ni orang tak boleh tengok keliru. Kalau orang nak jual gala, dia lah laku lah. Hak kita jual 300 kot sekilo, hak ni 205. Laku hak kita dulu. Kena kita dekok jari-jari. Tu nak wayak orang keliru nak tak boleh tengok. Tak boleh tengok keliru kalau daging kita sebab kita kemih. Ha, rasa boleh buat dah tu, tapi puak semalih tak ada dah. Ha, tu boleh tahu tu, dia panggil tu. Dah, apa lagi tu, sama taruh nak semalih, yosa lagi kita suat air ke lemu sikit. Boleh kata anak semalih lemu ni, weh, cari air yang makan sikit. Ha, makan. Putus tak ni. Ha, weh putus ke agak, agak-agak gerah dia ni. Sunak, jadi gak mapuh. Urak gerah dia ni. Pakal kita suat lagi, sepak kita putus dah terutung dia, ya sarak rukun meleh ni ya ada dua saraknya. Sarak ya kena mutuh ke meri. Meri ni jalan darah. Ya keduanya sarak nak sos meleh ni pula hulkum, nak putuh hulkum. Hulkum ni jalan nyamuk. Apabila putuh lekun dah, meri dah tak ada apa lah. Tapi orang gerah dia ni sunat wi putuh juga. Ya dia dah mati. Lepas kalau kitanya panas so lagi pula tu, kita lagi ambil lepas pada kita semeleh dah, ia ada lubang telekul dia tu. Orang kata lubang telekul saning ni, ia katuk darah. Kita heret, ia boleh secip satu, serah dengan pisah. Jauh darah tu baik. Ni dirah mati. Tu masuk oleh akhbar laka tu. Dekat? Haa, tu dia panggil di antaranya dah. Patut siwi lembu tu bahong lembu. Patut siwi kambing, bahong kambing. Buat lagu mana? Masa tepah kita semelih duk tarik lembu ditekok, kambing ditekok, jangan wi betul dengan tulang kering. Ha, kalau betul dengan tulang kering, bahong kambing hidup-hidup, bahong lembu hidup. Oh lagi kita pergi basuh pisah dah, pergi basuh tangan dah, lembu ni lemok. Ha, letak di pinggir sungguhlah. Ha, tu dia panggil kusiak dia, bukan Quran hadis dia, ya, tapi kusiak dia. Nah, di antaranya deh. Ah ha, terbaik. Ah ha, kemudian dia lepas pada tu pula dia kata lagi. Dah, dia katanya suh baiklah. Maksud baik di sini maknanya suh kita tu buat dengan ikhlas, cari lembu molek sungguh. Ni dah cari 4 bulan dah gar 2000 segiye nak ambil mano. Kalau ada 2000 segiye royak kaku tek seng weh ku nak grebek, tak temu tarpe ko tak temu. Dek minyak do mahal gini kok. Nakai minyak 35 ni gak dah 40 lebih bezin gak ah payah temu lalu 2000 ji sek we dah tarpe ko tak temu yo 4000 3000 setengah kali yang 5000 ko molek ha tu cari ho molek ho cahaya putih lama 2 cahaya kelabu lama 3 cahaya kuning lama 4 cahaya merah lama 5 hitam lama ni bala ni cahaya tu ya lembu nyolang pada mata hijau pucuk pisah lama 7 kalau nyado lembu cahaya butista lama 8 pak koko lah apa nama lembu cahaya apa nama ni dah ha, lembu cahaya ha, hijab pala itik ha, tu dia panggil boleh mau 9 kalau mau 10 tak lalu dah ha, ya. Dah ha, tu dia panggil hok bila cahaya bila cahaya penting juga tu kalau abdar dia tu ha, dah ha, habis sama dia kata lagi. Dan daripada Wahab Ibn Munabah bahwasanya Nabi Daud alaihi salam ya ditanya Tuhan hey Tuhanku apalah dan apa pala orang yang gerbek daripada umat Nabi Muhammad ni dan sallallahu alaihi wasallam nak wi gapo pala daripada umat Nabi Muhammad hendak gerbek ni gapo mu nak wi pala ya Allah. Maka Allah pun jawablah, Allah jawab gitu. Allah katanya firmannya pala bahawa aku beri akan dia akan pala orang gerbek ni
yabui dengan tiak-tiak bulu yang di atas tubuhnya 10 kebajikan dan aku apun jahat tai 10 dan aku akak darjat 10. Allah banyaklah ayah yawi dah tak pandai dengan kita 4,000. Ha sorak Yahya bulu sorak 10 kebajikan, 2 orang 20 kebajikan. Pasal rasa tu apun kejahat tai 10. Dah, lepas tu boleh kebajikan 10, fa akak darjat 10. 30 tak sorak lembu. Sabe itulah duit udah taruh dah sapu bata waktu baiklah raya-raya haji ni. Nak kecek dia bekal nak makan esok. Kau tak lalu kita wak-wak. Ingatlah lepas dah tu. Tahun ni lagi tak mati kena wak sendiri. Allah gaji 38,000. Sore tu anak bancuk. Kalau sore ni baru boleh bancuk panah-panah 24,000. Kali ngasih sampai 27. Ada tu belaki lagi tu. Tak ada ngun awin napok-kopok 2,000 sore ni tak boleh. Kalau tu boleh fayaban. Kali masuk win 10,000 sebulan. Pakok kasih yang tak kembali. Boleh lagi 15,000 sebulan. Tak buat juga. Nanti makan mohon-mohon. Tak ada cari ilmu tahun ni jawab. Allah bunyi mudah. Tak ada buat ke? Tak ada cari. Bunyi sini. Boleh pakai ayah haji ni mati dah tu eh. Mati dia waktu semayang-mayang. Ha, kesal dia kubur sungguh lah. Ha, dah sampai itu, ada kemampu eh. Kita buat lah. Habis Nabi kata, man wajada sa'ah. Siapa-siapa dia dapat kemampuan. Aman wajada sa'ah ni, siapa-siapa dia ada kemampuan. Dia boleh nak gerbe cek, tak duit piti banyak. Berbagai lah temuh tangga beli lebih benar-benar. Nah, kamar dia falam yudahi, tak gerbe juga. Saya juga. Orang ni Nabi kata, fala taqrabanna musallanna. Musallanna, janganlah kamu mari hape dengan sejikku. Haa, murid juga kena tuk da'ah eh. Ah, bukan kata doa haram dak. Nabi tak saya bagi sejik dia. Ah, benda tu dapat siap dah kemampuan dah lah. Duit tu lebih kat 5 juta dah pakok rumah 12,000 dah. Ah, dah leh ya tak nak serah kereta we habis si awi dulu. Aduh, nak we si awi dulu. Bawa nak si awi habis, lepas tu si abu masuk kubur dah. Kenolah. Hatu nak royak tengok lebih tu. Hatu tengok pula lagi-lagi pula. Lagi pula dia katanya lagi dan aku dah dan lagi pak dan semuanya hi Tuhanku. Nabi Daud kata apa palo apabila diikat akan dia akan lembu tu dah akan kaki yang 3-4 putung tu gapo mu nak wi palo masa kau orang diikat kaki 3-4 putung nak perbah tu lah tu mu kalau kita kira mari kata wi palo tak apa dah ai tu have we letih juga kan tu dia ikat kaki lembu tu kena tak panah lama lah deh kena panah tak apalah ha tu dia tadi ikat kaki lembu tu adalah dikatakan aku mudah atasnya segala aqabah ala riniran yakni segala kepayahan tangga api ni aku jadi kaki kita ni Allah Ta'ala berat tak jalan ke neraka nak jatuh ke neraka tak sapati tak lakuk dengan sebab amalan gerbe besok dia ada perubah kaki lembu tu orang diikat kaki lembu tu yang gerbe tak kena kecek pun mik ha sampai tu kita tak ada gerbe tolong demo pula tolong pun jangan dia murih lah kalau dia tak dekau yang dia tak dekau aku tak tolong dah celah tu tengok lah atau ingat lah mata ingat lah tu aku habuk tahu aku letih jelah-jelah peluk paling peluk Allah mujur yang tu cemak tak jentik tu kotor sinar tu bik tu kotor aku nak kau kena perubah kan aku tu nak nak ya wih bakit sampai putih kotor je saya ha sajalah tu pelah dia mau tak ada dekoh Yahya weh ingat palo tu kaki tu hai tak wijakoh gikut ngakak seberak so, pagi supaya kita tak dunia ni mu tak pergi kan makan pulut cik mah hai tepi rumah pun dia mau tak royak asa berat kaki nak jakoh gi ha tu ya lah tu kinanya daripada kita tak segi lah moga kita tak ada royak ni pun tak jatuh kot neraka sebab ada amalan besok dia perubah kaki ilmu 3-4 putung tu ah dah tu di antaranya habis itu so pas Nabi Tatuhat Nabi Daud tanya pula dan sembahnya pula apalah falo apabila dibelahkan perutnya ha belah perut lembu berah nak buat tu baik ha ni mu tak usir dia mu tak usir juga belah perut ni bapa kerudai yang ada hik lek dalam hik hijah hik muda dah laku-laku duk beri tu tu ablah berah perut kita tak panas cak dia buci ya putih tu cak ikada ah tu malah tu
tapi ada habu we beseng we. Habu we gapo belah perut pula tu. Maka lalu Tuhan kata, apabila dibelahkan perutnya, perut lembu, katanya, kata Allah Ta'ala, keluarkan berjalan keadaan suntoso daripada lapar dan terkejut pada hari kiamat dan dahaganya. Jadi tiga perkara orang dia belah perut lembu. Tuhan ta'wi kejut hari kiamat so, dan Tuhan ta'wi lapar lah kita duduk daripada masa. Dan selagi Tuhan ta'wi kita dahaga masa kita duduk daripada masa. Dengan kita duduk belah perut lembu. Tu duduk royak orang belah, orang gerebel tak ada kena kecek dah. Tengok yang belah perut lembu sabit tak sedut beri lah lalu lah berang kita belah ni ada juga tak cakap gerbang dengan dia tu kalau gerbang dengan pak tu dia tak tolong lah kita ada uang tapi dia bagi sama lah ni tak sikit perut muda tajang beci dia bakit bapa perut je pak tino belakang bujian belakang pak orang tak dia masuk gila dengan kita dia kata pak orang juga belah perut pak mik dengan pak pojak tarak. Tak rok pun tak apalah tolong cuai memang sikun. Pada apa? Sikun. Tak pula dah kita belah tu pula. Sapa wi tiga cara. Gapo? Mana selamat daripada lapar. Selamat daripada dahaga. Selamat daripada tak kejut hari kiamat. Tak? Tak ada kena beri lah. Tu nak royak belah perut. Dekat. Tak pala pak hari pari tu. Boleh pergi tu juga. Tapi pala belah perut. Dia tu boleh lagi beri dah. Kita tak gerbel dah boleh pahala belah perut lembu dia tu pula. Duduk apanya? Aku yang gelepah. Duduk takut gelepah lah. Jadi nak duduk sana pula. Tak ada lagu mana tak ada hadis pasal tu. Duduk apanya? Dekat Nabi kata gini ya. Nabi kata azimu dohayakun, besarlah kamu dengan amalan gerbe kamu. Karena kebesar sini mu ada kemampuan ni, jangan mu tak gerbe. Pas bila besar di sini mu cari lembu hak molek-molek. Ni lembu nak gerbe tu lah rusuk jalan ni kekok. Belaga pala lutuk. Kekok. Apa gaya tu si bulape pada dengan belaga pala lutuk pun. Dan belaga pala lutuk pas pula dah apa nama ni tulang rusuk dia boleh sakut raju tu tak sah lah kuruh do'ah dia urat tu kan nak pergi boleh pergi patai ada kau berada sikit ada juga orang yang biasa pergi ada jerak kalau tak pergi ada jerak tak sah Allah yang kata tak sah je suruh jangan patai lembu tu tak ada gapa kita tengok kau lembu ya. Lembu duduk betul kipas ni aku gerbel lembu ni segi hati tengok lah tak tunjuk tak ada apa aku gerbel lembu ni segi daripada tujuh gaya yang bersama ilmu ni sunat takukan Allah Ta'ala tu hak banyak payah ingat weh tu kotik be'e terhajar pandok hajar pandok pula aku gerbel lembu ni segi sunat takukan Allah Ta'ala tu hak pandok tak ada lagi hati imi hak pandok pasti imi kena jawab lagu mana demo tak sah gerbel lah tahun ni nanti tarpe belajar niat dulu tu jisih tu kenapa nak keru kata betul lah seni nak buat praktik tahun tak ada sung demo tak sah gerbel dulu tahun ni nanti belajar niat pas tarpe buat lah hanya kena web bet tak ada dah panak pada tu bedeng panak dah tu aku gerbel lima segi yang sunat takukan Allah Ta'ala panak benar dah tu tapi nak panak taruh mana lagi be ingat dah be apa boleh main tak ingat lagi kalau kita jadi orang semula ginilah demo nanti gerbet harpe belajar niat dulu boleh tahu Allahnya payah gitu lalu deh tak banyak tak ingat dah upah apa-apa dia upahnya sedekah atau seorang kata upah sedekah kita kecek tak pandai pandai upah kalau semula banyak mana tu kecek tak pandai tu nah nak sedekah weh kalau orang dia letih hanya mana kita pakat bui cabuk lah besar-besar kita kata dah gelengi saya kosong orang boleh 2 kilo nak dekoh kau orang semelih orang dah letih tak sedo kecek lah kata upah dan upah tak sah dengan lembu tu kena beli daging suku kalau tak saya beli daging upah duit ni upah dia mau susah lah lembu ni 500 kuk dah ramai-ramai dia mau 3 orang dengan semelih pernah 500 kuk tak ada pesok apa saya ambil lembu ni juga pergi upah tu hal tu tak sah nama upah tokai semelih kalau sebut sedekah tak
janji ke ai akak lep janji siapa dia lapor sudah siap lagu aku nak wi 5 kilo pak sudah ya waso wi 5 kilo atau upah tu sebab dia berjanji ha ni tak ada janji pun nak sedekah ya ha nak sedekah ya deh ha tu dia panggil tak ada gapo kita gi kecek dengan sedekah habis itu so dan baginyo bagi amalan gelebai ni pula daging dia tu tiap-tiap suak dagingnya akan daging tiap-tiap suak dagingnya yang ni daging gerbe lah ada tiap-tiap suak daripada daging akan daging burung ada di dalam serga seperti upama tomsi jadi daging yang kita duk siye tu toko-toko dia duk makan kita duk goreng kita duk singe tu duk bakar tu stoko tu stuakso tu yang jadi seekor burung sama besar dengan otomsi dalam selegoi seksok ia ganti bodoh kita misalnya kita terlembu segera ni kalau kita ada wak toko-toko boleh 200 toko tapi kita taruhlah kita 10 toko dah ada kau demonya 300 toko lebih akama dia 300 toko tu jadi 300 ekor burung yang we ganti hak kita duk we makan demo toko-toko pak burung tu dalam serga sama besar dengan otak satu burung dah daging hak kita we demo makan habis tu kita kena dekat hati waktu 3 lepas tu kita dekat hati orang panggil sendiri dekat pakai miskin hadiah ke kata lagi lah pas dia lagi tu wak gapoi wak makan ha tiga dia itu dah pas kita lah ni wak agung mana dekoh boleh tokoh sagelal ni pas lagi tiga dia sumak tujuh baik ha sumak tujuh baik kaki pun dalam tu pala pun dalam tu hidung pun dalam tu tulai usup dalam tu nak tudung tak boleh tujuh punya gagal-gagal jalan ya ringgit banyak doa ha tu dia panggil pala sedekah tak dok dah hati habis hati kita jangan taruh banyak sangat ha kita sedekah demo tiap-tiap ikan seekor burung dah dalam surga sama sangat buruk to otomsi dan bagi tiap-tiap orang atas tubuhnya tubuh lembu pula Allah lah bagi kira pas tarah tumbu dah orang duk ada di atas tubuh lembu tu orang keting orang perut orang kelinga orang belikak dah orang dia di atas belakang dia semua yang ada orang di atas lembu tu dan nak tu hai royak kena jadi mahli gai di dalam surga tiap-tiap seorang bulu jadi rumah so dalam surga dua orang dua rumah tiga orang tiga rumah mahli gai tak ada lah jawab naratiwat ban pin mahli gai tak ada kalau bakok ada lah sebagai ada sejalan kong tu rumah besar-besar orang panggil keraha tu ha, rumah besar-besar radak jatuh-jatuh jumpa tu rumah tu pandang ambil mana dah ke ha, tu rumah besar-besar tu dengan solat orang yang ada di lembu tu hecuk we kita satu rumah di dalam surga mahligai supaya nak tuan nabi-nabi kata kena nabi kata man bana fil masjidi siapa-siapa dia wak masjid wala tak wak pun ya we duit eh kalau tak ada duit ya duk gaul seming duk gapo duk cuci masjid potong siok kita tu banallahu lahu baital fil jannati nasyaya Allah Ta'ala menjadikan satu mahligai ni dalam syurga ha tu nak royak kata dah ha ni patut tu ha habis itu so dan lagi jariah daripada hurul aini tiap-tiap orang lembu tu menjadikan dah bidya dari orang tinuh hok janguk pula dah tiap-tiap orang lembu yang ada di pada lembu tak ada dikira orang pala orang keting orang perut tu hai jadi seorang retina nama dah hurun aini ha ya orang tak ada tepuh lagi soyok lah ketah sungguh dah jing tak aja dia tepuh manusia tak ada pihak tepuh bukan tengok pun dok juga Allah lah soyok lah ketah bunyi berang Allah ni tak ada soyok lah ketah pas tak ada kena belanja sekut habuk dengan kita gerbel lembu orang tu tu yang kain orang tinoso dua orang dua lah nak royak kata deh atu dia panggil hok akhirat esok duk cedek ke orang gerbel dengar lah weh pun untung deh tak ada duit kok
Nah, belalah kalau ada duit dah kita beran, kita buatlah. Cari dia lagi masa. Enggak 5000 dia 4000 setengah. 1500 tak ada. 1500 dia kambing ada. Tapi kami boleh gede besar ya bejak. Nama pakak kosi kami tu juga gaya enggak lah ngaji mano tak tahulah. Okey. Ha, terbaik di antaranya. Dan kenderaannya daripada mempunyai bulu sayap. Jadi naik tah belakang dia ada dengan sayap, ada dengan bulu sebagaimana lemula ni lah. Tapi bulu dia daripada bintan emas, daripada selega Allah Ta'ala. Oh, dengar bite tu pada dah lor ni tengok moleknya bite. Ha, dah. Lalu tu dia kata bulu lembu yang kita buat gerbel tu, daripada bulu tu bintan emas, daripada selega. Yakinlah. Dah, apalagi pula ada dengan tanduk dengan gapo. Nanti nak muak kita pergi kepada masa. Ada pos gie tak apa dah jadi seekor dah. Pada mau kata gerbes gie tak jadi gatung kaki. Piye oh iya. Nak gatung kaki kerudai. Tanah dia lembu ah. Kau mik gatung di ekor. Ha nyanyo pau di palo. Ha ha wak kira bet tu pade. Nyado ukur ngak dunia lagu tu. Ya segie tu jadi seekor dah lah tu. Esok-esok tu ada gatung kaki pada jatuh. Pasal tak ada jalan tak bawa mindah. Jalan sama di atas udara ni. Langit hok akhirat, bumi pun akhirat. Langit ni bumi ni tak ada dah. Matwisa matwiya dah. Matwiya wasap kena lah. Tu hai gulung lah. Hatta malaikat gulung pun kita gulung kita ni bumi ni. Langit pun ya gulung juga. Atas langit tu utuh. Lepas tu bumi langit hok di pada masa. Tama dia amal gerbek kita saat itu lalu kok tu. Ha, lalu di antara langit akhirat, bumi akhirat. Tak jalan juga. Ha, tak jalan juga. Sabik Tuhan kata ke malaikat. Tuhan kata, hei malaikat. Mujariwi hamba ku jalan. Hamba ku tak ada jalan. Jok datang dunia lagi dah. Tekoh masa benih jatuh dari rahim. Dari rahim orang tino. Orang tino, orang apa, mek dia bawa pergi. Dia tak jalan juga. Boya beranak mari. Duk tak rukun je. Boya besar sikit, ha, tatah kopok. Ah, tu dia panggil tak ada jalan juga. Tambah dunia lah ni. Budak pun boleh hunggah sikit, ah, beli kereta dah. Ah, siapa mati tak jalan lagi dia mau usung pula dah. Usung pun bukan tak tangga, tak ada pecik duduk. Bunyi tu, hei, hendak kau tu habis. Orang mayat. Bunyi usalli ala hazal mayiti. Ha, tahu tu lah. Habis atas malah-malah sejik pun, kena duduk depan sejik. Dia mati. Pakai usung demo. Tapi puas hati dah lah. Naik pun dia mau usung lah. Oh, tu nak royak deh. Ha, terbaiklah di antaranya. Ha, habis itu kamar dia yang kata lagi. Sebedar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata bagi siapa gerbek akan gerbeknya, yakni amal leh hok kita gerbek nak sampai selusa ni. Ya terkena, maka apabila keluar ia daripada kubur akan dia deh, amal leh gerbek tu. Mana bila tubik pada kubur berdiri di atas kepala kuburnya. Jadi bila kita tubik pada luar kubur, amal leh kita duduk gerbel salin tu cokong duduk tunggu di kepala kubur, duduk tunggu di kepala kubur. Bila dia tunggu di kepala kubur salin tu, kita kata kena, maka Nabi goyak sini, maka tiba-tiba bulunya, bulu kita gerbelmu tu daripada bintan emas, daripada serga. Lagu mana tak nak gambar beja. Sebab otak serga ni tak siapa nak fikir dengan kepala otak. Tak pandai kita nak royak dengan mata. Sebab Nabi kata serga ni benda tak pernah tengok di mata. Benda tak pernah titah di hati. Benda tak pernah dengar di telinga. Cuma royak kata sedap gitu ya. Nah, siapa tengok bidadari. Kinyih gigi sepotong dari dunia ni, cahaya matahari tu gelap lagi. Cerah kalau mana tak tahu. Tu Nabi dia royak gitu ya. Kalau tak kedainya bidia dari ada aliu, dia puik-puik sikit besar ibu tangi. Beok tengok, pomi pun tengok, sing pun tengok, tanya hari mati. Bukan nanti nyakit kowi, gila ke aliu bidia dari. Ha, boleh balas dengan memah dia lah. Ha, ni boleh balas dengan kolijah lah. Habis jangan dia tengok kalau aliu mari tak lari, dia aliu bidia lari tu. Balas dengan bini lah, mati dah weh kata cik mak. Kena tengok aliu bidia lari. Ha, kena gila ke aliu, jangan tak mana kira mek lah. Ha, ni mulah tembok mati kecek tanah beradu pasal jangok benar dia tadi. Ha, yak pokok dah ke.
Ha ni, nanti bidalari lam dia ada siap dah. Kalau mana tak tahulah jangan. Ni ngoyak segar pandai ngoyak gitu ya. Tama dia benatel lembu hak kita de gerbai ni, mari duduk di pala kubur tiada nak muak kita. Nah, daripada bitan amah bulu dia. Dan lagi pulaknya kata dia lagi deh, mana dia kata bulu daripada amah dan dua matanya daripada mata Yakub segar. Allah lah, mata Yakub lah cahaya merah tu. Mata tu pula mari daripada segar. Tengok pet sauk tu pula ni duk balah tak beradu lagi. Teh larak roi-roi lan gegor dia pet Saudi. Ha tu, pahon ni hok mekok, hok nu hok mekok, hok ni hok dalam segar. Mari duduk di ilmu kita di mata. Kita boleh tengok tak masuk serga tu boleh tengok dah mata Yakub yang ada di ilmu hak kita buat gerbek. Gerbek bila tu hak lepas dah apa baik, hak tak sapa apa baik. Tapi jaga molek wi ada ikhlas. Nabi royak dah. Ha kerana dia ni sebut nama, kerana dia ni royak kata kita gerbek somo, katakan hak kita ni orang paling hak gemuk. Ha sudah sajalah. Jaga molek tu tu. Dan lagi pulaknya dua mata daripada mata Yakub dan dua tanduk daripada mah. Allah tanduk daripada mah. Lagu mana mah dalam selega tu? Dah, maka tetap kala tu berkata ia sore, siapa engkau? Kalau asa kita gerbang ni, amal gerbang mari tunggu di pala kubur kita. Pak kita tanya, siapa ke kamu? Ha, kita tak kenal. Ha, siapa ni? Maka tiada aku lihat akan sesuatu yang lebih elok daripadamu. Setak kita duduk dalam dunia ni tak pernah tengok lagi jangok supaya ngamung ni. Tak jangok kena bulu bitan emas, tanduk mata Zubarjah, mata-mata Yakub. Tak aja tengok jangok supaya nganung. Maka berkata ia bulu, akulah gerbe engkau yang mendamping di engkau di dalam dunia. Ni nak kaya aku ni, amalah gerbe mu. Hak mu duduk damping diri dengan Allah. Gerbe-gerbe ni mendamping diri orang panggil. Gapo mendapat ni nak cari jalan we dekat dengan Allah. Tergebes satu jalan. Maka lembu yang jangok yang comel sat ni, royak kata, "Ninglah amal lembu dok gerbek aku ni." Ha, kita tak kena kerana jangok doa. Maka naik olehmu atas belakang aku deh. Dan naik yo menungai yo atasnya. Maka berjalan antara langit dan bumi. Jalan lagi kepada naungi arah. Dok wah naungi arah jalan lagi. Naik atas belakang dia. Ha tu kita sore yo pakal bini kita sendiri hayo seko. Ha, kalau kita gerbek seko dia jadi seko juga, tapi seko ho abda apa lo banyak sikit. Ha mahai kata sore mai gatu de ko kaki pade. Ha tu duk tunggu tu. Duk tunggu nanti nak muak kita. Han ni orang panggil amalan yang kita nak makan lepas pada mati. Amalan yang tolong kita lepas pada mati. Setengah daripadanya amalan gerbek ning hadis yang Nabi dak royak dah. Pacalah dah amalan gerbang ni pula yang boleh menjadikan naik ke pada jemaah tasirah. Azimu dohayakum fa innaha ala siratin mutayakun. Mencarilah memoleklah amalan gerbangmu kerana gerbang ni adalah menjadikan satu kenaikan di pada masa esok di jemaah tasiratul mustaqim. Getok yang panjang 3000 tahun, tajel lebih pada pedih, halus lebih pada rambut. Api neraka duduk bawah. Tapi dengan kita ada amal lain gerbe, Nabi kata, fa'innahu ala siratin mutayakun. Sungguhnya dengan amal lain gerbe ni, boleh jadi naik kemung di atas jemaah teh siratul mustaqim. Haa, kalau nak sampai esok dah. Haa, Pak Madia dia kata habislah sekat tu lah. Pas cerita Nabi apa nama ni, Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim dah yang bawa dalam mimpi dalam ngiga tu dia nak pergi sembelih di manhat di Mina tu. Ha tu tak ada nak wajak dia panggil lah. Ha selepas raya kalau nak dengar cerita Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim, tetap kalau Nabi Ibrahim nak sembelih tu, ha hubunglah kita mai royak di Kapu Bayung Najah hari Ahad ni. Ha hal ni kita royak kelebihan dah. Pak boleh kesok taruh mana boleh nak sembelih Nabi Ismail, taruh mana Nabi Ibrahim tu ngiga. Ha hak ni cara kelebihan gerbang ni ambo waso cukup dah bagi orang yang nak gerbang. Tengoklah kelebihan taruh mana tu nak balas. Kalau saya lagi nanti tarper hanya tak mati dan mati dalam salah kubur lah. Kalau tu laki buat bini buat talih kalau tak wasiat ambo dah nak tanya, hei abang tu matilah, hei you nak nak gerbang cakap dah tapi tak jadi tahun lalu pas you mati dah lah pandu buat lagu mana tu jisik. Tak ada kena buat lagu mana, tak leh dia tak bersih.
Dan kalau saya tak ada roh. Nah, eh kalau abah mati, tolong grebek taklah duit dah ada sikit banyak kita wakil jarwa tu. Dah tahun ni kita tak ada guna cari 2000 segala ni. Kalau nya mati mun tolong buat aku dah. Hal ni pun insya-Allah. Paknya mati patut laki bini lain bini muda belanja ha. 120. Habiliting duit. Ha tu dia saja meok. Ambil buat lalu lah. Saja-saja tu laki bini lah lain. Bini saja. Kau nanti kerja grebek mari. Nak grebek ke mana lah dah bini dah 120 belanja. Pih ada jalan. Habis kau tarok kita buat kau kita hidup ni lah senang lalu lah. Minta Tuhan boleh buat anak-anak tahu. Dan nanti kita tak ada duit sangat lah. Tengok kelebihan sangat tu. Ha deh, apa cukup masa sekat tu lah. Pukul 8 dah. Ha insya-Allah, amin guna petak hari dah deh. Raya dah. Ha lepas pada nunggu tak tahu nak selalu ke nak kelas seminggu tak tahu deh. Ha kelas seminggu lah tak habis daging lagi nung. Oh weh, dah 2 minggu we habis daging lah tu ujing dulu. Ha pagi tak mari lah. Oh weh. Ha beradu sebab panas daging. Ha pada habnya nyepak kipas tak beradu pula. Wadu leh 2 minggu malam hak tu deh. Atas tu kapung payung hak satu ni dia lagi ni. Hak ni ni. Esok hak tu dia lagi deh. Tu boleh pakai pakak gi pula. Awi dok leh media belajar semua deh. Semoga media belajar ni rahmat dah keberkat tai yang paling banyak. Rasa nak tanya gapo lagi? Wallahu alam. Tak ada dah. Tak ada tu kena belajar lah pak. Oh, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Orang tino pun supa kena wirtikan ni. Sebab dia sembahyang tahajud, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat idrak, israk. Baca. Ha kalau sembahyang raya tak apa kita turun demo boleh. Kalau kita sembahyang sore. Pakai kalau kita tak raca, ya rugi masa depan hari ya ni. Kau tu yang bukan nelong mi si wan. Wan sit kondian Zulhijjah. Wan ti sip et, wan ti sip son. Wan ti sip sang kondian Zulhijjah. Wan ti sip si. Buat wala leo. Kon madao ru pomi. Habis kena ingat aji si kru. Kru ingat lagi. Ngaku belakang dia tanya gini. Suruh nombor tepatnya. Hatu nak goyak, nak goyak deh. Amal dah keru, bawa lah keru. Hak semayang dengan tojik ni tak podo. Semayang tak imeh tak podo. Ya dah buat kita turun. Hak kita semayang sorelang. Ni ada sunak-sunak. Buat lah papah-papah mulut. Hak ni apun ke dosa kita. Haa, pula sedap. Haa, sekat tu dulu. Sunak buat baca lah kau. Ikut semayang berapa. Haa, ni kehebatan ni. Tiga kali je. Haa, tiga tu habis malam. Ha, pakai terajin buat labar kabira walhamdulillah kasira. Ha tu hak ajin lah. Ha, pak tak nak ingat lah. Tidak. Ana wala na'budu illa iyya mukhlishin lahu din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa azza jundahu wa zamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Agak nak ingat dah kata. Tahu ni nak hangau, bimbing takut tanya. Apa ada kerudin? Kalau ingat kata, boleh benar lah. Haa, dia pakai kalau pergi ngai ke apa tu, boleh gigi dia pakai. Tak ada boleh lujung. Haa, kata tadi boleh lujung, dah tak apa. Dah, layu-layu. Besuk kata, boleh gigi. Songroi, peksit bakta kilo. Haa, kata dah. Haa, tu nak royak. Nak gigi, nak layu. Tengok ambil ya, eh? Haa, nak gigi pun kena ingat lah. Haa, ingat kata pun boleh gigi boleh. Dah, wallahu'alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna rizqana rahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdim lana bisul khatimah wa la tahdim alaina bisul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.